Halo sobat, masih di channel The Flower. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Harimau Sumatera adalah salah satu hewan yang saat ini keberadaannya hampir punah. Lalu, apa saja faktor utamanya? Yuk kita bahas versi The Flower. 1. Kehilangan habitat. Deportasi yang masif akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan penebangan hutan ilegal mengurangi habitat alami harimau Sumatera. Hal ini menyebabkan populasi mereka terfragmentasi dan kesulitan mencari mangsa. 2. Perburuan ilegal. Harimau sering diburu untuk diambil kulit, tulang, dan bagian tubuh lainnya yang memiliki nilai tinggi di pasar gelap, terutama untuk pengobatan tradisional. 3. Konflik dengan manusia. Ketika habitat mereka berkurang, harimau semakin mendekati pemukiman manusia yang seringkali menyebabkan konflik harimau yang dianggap mengancam ternak atau manusia, maka dibunuh oleh penduduk setempat. 4. Penurunan populasi mangsa. Berkurangnya populasi hewan yang menjadi mangsa utama harimau, seperti rusa dan babi hutan, memaksa harimau berpindah tempat atau bahkan menyerang ternak. 5. Fragmentasi genetik. Karena populasi harimau terisolasi di wilayah-wilayah kecil yang terpisah, mereka menjadi rentan terhadap penurunan genetik yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Oke sobat, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih.